Song. Katanya 4 porsi. Halo Jamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi. Kali ini gue lagi ada di lokasi Pasar Kemis, guys. Waktunya cari kuliner. Kuliner apa, guys? Ada di belakang gue. Ini adalah ayam bakar yang dibakarnya di atas tong. Unik kan? Kita lihat yuk. Tuh, udah bunyi potong-potongan ayam. Dan di belakang sebelah sana itu adalah yang bagian bakar-bakar ya, guys. Penasaran? Ikutin terus ya, guys. Salam Jame. Ayam bakar sama otak-otak ya. Mantap, coba itu otak-otak lagi dibakar. Mantap tuh. Ini sambalnya cenderung manis atau pedas nih? Manis pedas ya. Wah, mantap, ini bagian persambalan nih. Nah, ini ada apa nih? Lalapan. Lalap terong. Oh, ada petai juga. Terong bulat, sambelnya tuh, guys. Ini ada yang mau udah mau pesen nih. Ini deh, sambelnya. Sambelnya boleh nambah nih ya? Boleh. Nah, ini bagian pelalapan, guys. Nah, ini timunnya. Tempat makannya juga enak, guys. Pakai saung-saung. Tuh, asik ya. Bedeng-bedeng, keren banget. Ini juga ada yang lagi makan nih, seru banget nih. Uhi. Hai. Mantap. Apa favoritnya di sini? Ayam bakar. Jengkol. Ayam bakarnya ya? Ayam bakarnya mantap. Sambalnya pedas nggak sambalnya? Mantap. Waduh, guys, ini rame-rame tuh makan. Ya. Mana ayamnya nggak ada kok? Tapi ayamnya lari. Mantap. Keren guys, ciamik. Ciamik. Oke guys, nah ini kita lagi mau tanya-tanya nih. Dengan ibu siapa bu namanya bu? Teis. Oh, ini udah lama ya Teis ya? Udah 7 tahun. 7 tahun di sini. Ya. Tapi cabangnya memang banyak atau? Banyak. Banyak ya? Oh, mantap. Guys, nah ini sekarang mau tanya, kalau bukanya setiap hari kan? Setiap hari di sini nggak ada liburnya. Nggak ada libur. Ya. Tapi selain di sini ada di mana aja nih? Ada di daerah Cadas, sama Bitung, di Serang, di Kukun. Oh gitu. Ini saya pernah kerja, pernah makan juga di sini nih. Saya pernah kerja di Ilon sebelah. Oh iya. Mantap. Ini kalau sehari ini bisa berapa ekor? Kalau di sini aja? Oh, 200 ekor di sini. Ya. Dan ini jenis ayamnya ayam apa sih? Ayam negeri kayak boiler sama ayam kampung. Oh, campur. Ada dua jenis. Jadi ya, bisa ayam kampung juga ada ya. Iya. Oh, gitu. Harganya range-nya berapaan ini? Harganya kalau ayam kampung 130, kalau ayam negeri 60. Saya kayaknya pengen cobain yang ayam kampung kayaknya. Iya, lebih enak, lebih gurih. Mantap. Jadi hitungannya bisa per potong atau bisa per potong? Bisa per satu ekor ya. Bisa satu ekor. Oke, kalau gitu. Iya. Siap. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ah, ini dia nih guys, gue pesen ayam kampung. Wah, wow, satu ekor nih. Ntar kalau nggak habis kita bawa pulang boleh ya. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping.
ampun. Ini pesanan gue nih. Kok gak bisa? Pakai mangkok. Biar dengan nambah-nambah lagi. Iya. Kan dapat lalap ya. Ada kemanginya juga? Ada. Makannya di mana? Dalam. Dalam. Kalau nasinya itu all you can eat atau nasinya mau porsian apa mau bangkulan? Porsian aja kalau porsian gitu. Porsian aja berapa? Satu aja. Sayurnya banyak guys, jenis-jenisnya ada toge tadi gue lihat. Mantep banget nih ini. Oke guys, nah ini tadi gue sudah pesen satu ekor ayam kampung guys dan semangkok sayur asem dan gue sudah cuci tangan, dapat juga lalapannya guys. Dan sambal ya. Oke, sebelum kita makan, kita doa dulu ya guys. Amin. Ayam kampung. Sekarang kita cobain sebelum pakai sambal ya guys. Makan. Ayamnya empuk dan dia sudah dipakein bumbu seperti bumbu-bumbu kuning dan rasanya gurih, asin-asin, mantep guys. Ternyata enak, ini cocok lah kalau pakai nasi. Sekarang kita cocok pakai sambalnya. Sekarang kita cobain pakai sambal dan dibilang sambalnya ini cenderung manis dan pedas. Sekarang kita cobain. Yummy guys, sambalnya pedas ternyata. Lagi kita pakai nasi. Dapat lalapan. Gua pikir nggak pedas ternyata ini sambalnya bah manis-manis pedas. Mantap guys. Sambalnya enak guys. Kalau jam makan siang pasti rame guys. Pakai sayur asem. Jadi ada pepes juga loh. Sayur asem ini. Mantap. Kita pesen petai bakar guys. Nih. Top guys. Ayam bagian dadanya. Kalau nggak kelihatan sambalnya guys. Mantep banget. Makan ya. Kemangi. Kemangi biar wangi. Pakai pete. Ayamnya tuh mantep guys. Makannya pakai sambal. Sambalnya guys. Jadi aku pas petenya. Nih guys. Petenya udah dikupas, tinggal pakai sambalnya. Apa sambal? Sambal udah satu mangkok, petenya. Cepet. Petenya garing, dibakar, mantap. Kan. Kriuk-kriuk, mantap ya. Oke, jadi selain ayam, ini ada ikan juga guys, ada ikan gurame, ikan bandeng. Macam-macam tuh. Jadi ada yang pesen ikan gurame. Habis. Gua robotin ayamnya.
Oke guys, gue cuci tangan dulu. Aku sudah cuci tangan. Sambalnya ternyata pedes banget. Mantap banget guys, tapi nikmat. Kalau misalnya lo gak suka, bisa tambah sama kecap. Minumnya tangan. Oke guys, ini keseruan gue makan ayam bakar yang dibakar di atas tong guys. Mantap banget dan pilihannya juga banyak. Ada ayam, ada ikan juga guys. Oke, terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif dan berbuat baik. Senantiasa salam Xiaomi. Senyum lagi guys. Ada pepesnya juga, ada ayamnya juga. Tempe balok, mantap banget. Ini ikan ini. Oh, ini ikan mas ya? Ya. Oh, ini ikan mas guys. Kampungnya ada. Iya. Asik, sampai makan. Cak bandeng juga di sini loh. Guys, ada kredok juga. Mantap nih. Ya, mantap banget ya guys. Sambal pecah. Ulekannya mantap banget. Iya. Gede. Ini apa nih, Bu? Tomat. Oh, tomat. Iya. Oh, ini kalau bagian yang pecah nih. Kalau ada mau ayam bisa. Bisa. Ikan. Ikannya nggak ikan gurame aja ya, ikan lain boleh ya? Boleh, bandeng, emas. Oh, bandeng, emas boleh. Bijayar juga boleh. Oh, kenapa tuh bumbu gitu? Biar lemesak ke dalam. Mantap banget nih. Pedes nggak? Pedes sih. Pedes nggak kelihatan ada semur jengkol nih, kayaknya dibungkus enak nih guys, semur jengkol, ada sayur singkong nih, waduh, cacing lepis nih, dibikin semur.